Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys, kembali lagi bersama gue Inul Motovlog. Episode ini adalah episode lanjutan video touring Inul dan Bebe dari Pariaman menuju Pasaman, kemudian dari Pasaman menuju Bukit Tinggi. Jadi semalam itu kita nginapnya di rumah nenek di Kumpulan. Nah, saat kita menginap di rumah nenek, kita dapat informasi bahwasanya kalau kita melewati garis ekuator itu, khususnya biker, bisa meminta atau mendapatkan sertifikat biker lintas. Mendengar hal itu, gue dan Bebe memutuskan untuk kembali lagi ke ekuator Bonjol pagi ini. Nah, di sini kita berangkat dari rumah nenek menuju Bonjol. Oke guys, kembali lagi bersama gue Inul Motovlog. Kita balik lagi ke ekuator. Kemarin sebenarnya udah kesini, tapi karena nyampenya sore terus hari hujan, jadinya kita langsung cabut ke rumah nenek. Jadi kita buru-buru gitu ya, karena takut kehujanan lagi. Ya padahal rencana mau bikin video di sini sebentar bareng MT, terus bareng istri juga. Sebenarnya dalam perjalanan juga udah hujan sih, kayak video kemarin yang upload beberapa hari yang lalu. Ya jadi kita karena kita mau balik lagi ke Padang Panjang karena masih ada waktu, kita balik lagi ke sini buat ngambil footage, beberapa footage gitu ya. Ya kita memutuskan untuk ngambil beberapa footage lagi karena masih kurang rasanya footage yang kemarin dan belum puas juga untuk nongkrong di sini. Sekalian nempelin stiker ini, you know what I float. Oke guys, akhirnya kita kembali lagi di Tugu Ekuator di sini. Karena masih belum puas nih untuk main-main di sini kemarin ya. Jadi kali ini kita mau pasang stiker di sini dulu. Udah tempel di sini kali ya. Oke guys, mari kita tempel dulu di sini. Finally, akhirnya kita di Tugu Ekuator. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Inul Motovlog dan kita kembali lagi di Tugu Ekuator dan saatnya kita akan berangkat menuju Bukit Tinggi. Saatnya wisata kulineran lagi. Gak habis-habis kulineran ya. Dan kita saatnya menuju Bukit Tinggi. Jalan di sini agak lurusan ya. Jadi agak ngebosanin sedikit, gak apa-apa. Tapi pemandangannya asik di sini nih. Nanti selepas Pasar Kumpulan itu udah mulai masuk daerah banyak tikungan-tikungan. Nah, di situ kita bakal rekam asik-asikan di situ. Gak sabar lagi. Bye guys, sampai ketemu nanti kalau kita udah masuk ke jalan yang banyak tikungan nanti. Oke guys, kita sudah keluar dari Kabupaten Pasaman dan masuk ke Kabupaten Agam. Bentar lagi kita akan masuk ke Palupuah. Jalurnya agak-agak keriting sedikit nih kayaknya nih. Ada tambal-tambalan, jalannya belok kiri, belok kanan, tikungan-tikungan asik gini. Ini kalau nggak banyak tambalan nih enak nih buat gaspol nih. Kita nggak usah ngebut-ngebut aja ya yang santai-santai aja. Kasihan shocknya kemarin dihajar waktu ke Kerinci, masa dihajar lagi di jalan kayak gini. Ini hati-hati juga nih kalau di Palupuah nih, takutnya kena overhang bus-bus ALS atau bus-bus yang menuju Medan lah.
guys, kita sudah masuk ke Jalan Palupuah Gadui, iya. Nih, bukit tinggi 28 kilo lagi guys. Masih panjang nih guys. Dan tikungannya kayak gini. Tikungannya patah-patah. Aduh, bahaya juga nih. Kalau nggak hati-hati bisa bablas. Benarnya tikungannya asik. Cuma karena jalannya agak berlobang, bumpy. Jadi gitu. Agak ngeri-ngeri sedap juga nih cornering-cornering sini. Nah, ini. Nah, ini yang mau adik lihat nih. Ini keren banget nih kantor wali nagarinya nih. Pas di tikungan banget. Ih, kalau bikin video atau apa namanya video drone enak banget sini nih. Nagari pas Silaweh. Kecamatan Palupuah. Gue sering lihat kantor wali nagari yang itu ikonik banget. Biasanya kalau gue nonton ini Bang Aditya dari Imotorium Vlog, dia kalau berangkat ke Medan lewat jalur ini pasti dia shoot terus kantor wali nagari itu, ikonik banget. Sama kayak kantor wali nagari di Pandai Sike guys, ikonik banget tuh. Pas awal masuk ke Pandai Sike, nanti tuh langsung terpampang pemandangan yang ada rumah gadangnya seperti ini. Nanti kita cantumin video nanti. Seperti ini nanti nih. Nah, tuh. Bagus kan? Jadi ikonik banget tuh yang di Pandai Sike, sama halnya kayak yang di Pasialaweh ini. Oke guys, kita sebentar lagi sudah masuk Bukit Tinggi. Jadi kita langsung tembak ke Jam Gadang guys. Kita mau kulineran di sana, mau cari pisang panggang. Kita mau cari pisang-pisangan, pisang panggang, pisang kaki. Wow, tikungnya gini-gini aja sejak tadi nih. Allah Akbar. Ya, karena kita menggunakan ban swallow slash, jadi enak buat nikung. Nggak juga masuk nih sponsor. Parah nih. Nah, ini parah nih. Oke guys, sampai ketemu nanti di Bukit Ambacang, Bukit Tinggi. Oke guys, akhirnya kita sudah masuk ke Kota Bukit Tinggi dan sekarang kita ada di kawasan Lapangan Pacu Kudo Bukit Tinggi. Kita di Marayana parkirnya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai. Kita parkirnya di bawah Marayana ya. Marayana. Ya karena nggak bisa nyebut brand yang ini. Kalau brandnya bayar baru kita bisa sebut ya. Jadi gitu ya guys ya, kita mau jalan-jalan dulu ke mana namanya tuh sayang deh, ke Jam Gadang lah kita dulu ya. Oke, jadi kita lanjut pakai kamera yang berbeda guys. Kami sampai di Kota Bukit Tinggi itu sekitar jam 1 siang.
Jadi kami memutuskan untuk pergi sholat terlebih dahulu di masjid terdekat. Baru setelah itu kita mosak masik di komplek Jam Gandang dan komplek Paksa Ateh. Oh, who is that? Setelah menunaikan sholat zuhur, kami memutuskan untuk pergi ke pasar lereng dulu untuk mencari pernak-pernik untuk si bebe. Setelah dari pasar lereng, kami memutuskan masuk ke pasar second untuk mencuci mata. Setelah merasa puas di pasar second, kita langsung menuju ke Los Lambuang, yakni tempat nasi kapau berada. Ini yang disebut Los Lambuang, guys. Di sini kulinerannya terutama nasi kapau. Kita mencoba untuk menuju ke nasi kapau Unilis. Di kapau Unilis ini kita hanya membungkus nasinya saja dan kita akan makan di pelataran Taman Jam Gandang. Nah, mari kita makan. Jadi kita makan di depan Jam Gandang dengan nasi kapau. Jadi, sesuai yang gue bilang di awal video tadi, kita akan kulineran di Kota Bukit Tinggi. Tentunya kita tidak makan nasi kapau aja. Jadi, setelah makan nasi kapau, kita coba untuk jalan sebentar. Sembari menunggu nasi kapau-nya turun, kita juga coba beli cemilan nih, yakni beli pensi. Dan kita makannya di pelataran Taman Jam Gandang, guys. Setelah itu, kita langsung berpindah ke pisang panggang Haji Zen yang berlokasi di Komplek Pasar Ateh. Dan inilah pisang panggang khas Bukit Tinggi. Setelah dari pisang panggang Haji Zen, kita langsung pulang. Nah, sebelum pulang kita belanja oleh-oleh dulu, yakni pisang kapi. Pisang kapi adalah pisang yang dibakar kemudian dijepit sama papan kayu
dan hasilnya menjadi seperti ini. Berhubung sudah sore dan keadaan sudah mulai gelap, jadi kita memutuskan untuk pulang ke Pandai Sike. Oke guys, mungkin vlog kita yang berangkat dari Bonjol sampai di Bukit Tinggi kita cukupkan saja videonya sampai di sini ya guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita. Jangan lupa untuk keep safety, keep ready. See you and bye-bye. Bye guys. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe tentunya channel Inomoto Vlog.